Bismillahirrahmanirrahim. Salam olahraga. Salam. Salam olahraga. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ila murid dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul qur'anil karim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesehatan, kemudian dilapangkan waktu dan cuaca pagi tadi hujan, tetapi siang hari ini sangat mendukung. Semuanya ini berkat rahmat, nikmat, taufik, inayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga hari ini cuaca bersahabat dengan kita. Selawat dan salam semoga tetap terhanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semakin banyak kita berselawat kepadanya, maka semakin besar harapan untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Camat Pamukan Utara beserta unsur Muspika Kecamatan yang berkesempatan hadir pada kesempatan pembukaan turnamen Binturong Cup tahun 2023, yang insya Allah sebentar lagi beliau akan pimpin untuk pembukaannya. Yang kami hormati Dan Ramil atau yang mewakili dalam hal ini diwakil Pak Sulis. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Perusahaan Binamas Pertensen, yang dihadiri pada hari ini Bapak Manajer HRM beserta para Manajer Estate Mil yang kami hormati dan kami muliakan. Yang kami hormati jajaran pemerintahan desa, baik kadus, para perangkat, para RT, kemudian para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, para manajer tim masing-masing klub voli yang berkesempatan hadir juga pada kesempatan siang hari ini, para tamu undangan dari segala penjuru kami katakan, karena pertandingan bola voli yang kami selenggarakan di lingkup sektor lintas desa, kecamatan, bahkan kabupaten. Ya tentunya apa yang disampaikan Ketua Panitia tadi, barangkali sampai hari ini turnamen voli terbesar mungkin di lingkup Pamukkan Utara adalah pertama kali di desa Bintoro. Ya semoga apa yang kita laksanakan mulai hari ini dan nanti hingga finish ini berjalan aman, lancar, damai dan sesuai dengan harapan kita bersama. Dan yang kami hormati para atlet pemain voli putra putri dari berbagai desa, yang total dari pendaftaran kurang lebih 37 tim putra dan putri, yang kami hormati, kami banggakan dan kami sayangi. Yang kami hormati juga para pedagang-pedagang di luar pagar, yang tentunya pengharapan kita
dengan adanya pedagang yang ada di luar sana, teman-teman, para atlet, para manajer tim, para undangan yang hadir tidak berbelanja kemana-mana, tetapi mungkin gunakan atau berbelanjalah di sekitar yang ada dengan tetap menjaga kebersihan dan kerapian tempat pertandingan atau lapangan lapangan kantor desa Mitoro. Dan tidak lupakan menghormati para komandan-komandan sapam di depan yang sudah turut berpartisipasi mengatur barangkali parkiran, mengatur mungkin kegiatan dan keamanan di sana. Ya semoga kegiatan ini dengan dibantu semua pihak, tentunya harapan kita bisa berjalan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, barangkali kami tidak panjang lebar, hanya sedikit menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwasanya tujuan kami, pemerintah Desa Mitoro, mengadakan turnamen ini tidak lain dan tidak bukan, yaitu tujuannya untuk membangun silaturahmi, menjaga silaturahmi, dan meningkatkan silaturahmi antar sesama desa. Ya mohon maaf lupa yang kami hormati para kepala desa sepamukan utara, desa-desa tetangga, para kepala desa tetangga yang berkesempatan hadir juga memenuhi undangan kami pada kesempatan siang hari ini. Bapak Haji Imran juga yang kami hormati sebagai orang tua kami di desa Tamiang yang kami hormati, dan seluruh undangan yang sama-sama kami hormati, kami banggakan dan kami muliakan. Kegiatan turnamen yang tentunya ajang silaturahmi yang pertama, kemudian yang kedua bagaimana kita menjaga sportivitas dalam mencapai atau meraih prestasi. Apa yang disampaikan ketua tadi bahwasanya menang kalah itu hal yang biasa, tetapi bagaimana upaya kita agar bisa memenangkan itu adalah perjuangan yang luar biasa. Oleh karenanya pengharapan kami, mari sama-sama kita junjung sportivitas olahraga, sehingga ketika para tim yang berhasil siapapun nantinya yang akan menjadi juara benar-benar hasil dari perjuangan yang sportif. Inilah harapan kami. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini hingga penghujung nantinya senantiasa dalam limpahan rahmat, nikmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir adalah kami atas nama pemerintahan desa mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan nantinya dari awal hingga akhir banyak terdapat kekurangan. Karena kita ketahui bahwasanya di sini Pak, lapangan voli kami itu berada di tengah hutan. Kiri kanannya ini masih hutan, jadi di sana sini pasti banyak sekali kekurangan. Oleh karenanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya nantinya ketika banyak hal yang tidak tercover, yang tidak ada di sini, serba kekurangan. Tetapi saya yakin dan percaya ini bukan tujuan, tetapi yang penting bagaimana agar kegiatan turnamen ini bisa berjalan sebagaimana apa yang kita harapkan secara bersama-sama. Kurang lebih salam kiranya kami maaf. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi, kebersamaan, atensi bapak-bapak, ibu-ibu, para atlet, para manajer, para pimpinan perusahaan, pihak penyelenggara untuk pembina yang sudah memberikan sambut, memberikan dukungan secara totalitas atas terselenggaranya kegiatan turnamen Mitoro Cup pada tahun 2023 ini. Sekali lagi
terima kasih dan permohonan maaf yang kami sampaikan. Kurang lebih saya mengucapkan maaf dan kami akhiri. Usiku wa nafsi bitaqallah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Waridu walinayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat akan bertanding pada sore hari ini. Oke, untuk yang putri kami mintakan dengan hormat kepada Bapak HRM perwakilan dari Estet Miramas untuk mencabut undian yang akan bertanding pada siang hari ini. Siap-siap untuk yang putri. Bahwa yang akan bertanding pada sore hari ini adalah tim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini anggota sendiri nih yang tadi hari ini. Kata kuncinya di pinggir laut. Kemudian dia iya, sesulung estate. Kami bertawakal kepada sesulung estate agar mempersiapkan diri karena sesuai kesepakatan technical meeting, tim putri yang akan bermain pertama akan melawan lawannya adalah tetangganya sendiri dekat. Jadi yang muncul di sini adalah Random City.